nertibkeun alat peraga kampanye atawa APK nalika mangsa tenang. Ketua Bawaslu Jawa Barat Zaki Muhammad Zamzam netelakeun Jawa Barat kudu bersih tina alat peraga kampanye atau APK dina mangsa tenang tepi ka poe pamungutan suara pemilu 2024. Kukituna tisaprak 11 Februari 2024 sakumna anggota Bawaslu Jawa Barat dirojong ku aparat mimiti memeres alat peraga kampanye atau APK. Lianti APK pihak nage musirkeun panitenan karena patroli pengawasan anti money politik. Dirina ngageuing dina mangsa tenang tepi ka poe pemungutan suara sakumna warga bisa kajiret dina pidana pemilu upama mere atawa ngajanjikeun duit atawa materi sejenna keur ngagiring kaberpihakan ka salah saeji pasangan calon presiden atawa calon legislatif. Dirina ge ngageuing masyarakat dipahing mawa HP nalika asup ka bilik suara. Kukituna pihakna nyorang koordinasi jeung KPU keur nyayagakeun tempat keur nitipkeun HP di TPS atau bisa dititipkan ke Linmas anu jaga di TPS. Selain alat peraga, kita juga harus masih tetap konsen pada patroli pengawasan anti money politik, politik uang, gitu kan. Di dalam masa tenang ini, Pak, bahkan di hari H, semua orang bisa terjerat pidana pemilu. Jadi kalau di masa kampanye itu dibatasinya hanya 3 subjek. Kalau nanti masa tenang dan masa pemungutan suara bisa setiap orang yang memberikan, yang menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mengarahkan keberpihakannya, mengarahkan memilih itu bisa kena pidana. Jadi hati-hati betul para relawan, masyarakat, pemilih kan bisa kena pidana kalau mereka melakukan politik uang. Dan tidak hanya itu, tentu di tahapan puncak sajroning kitu PJ Gubernur Jawa Barat Bei Mahmudin ngebrehkeun pihakna nyorang koordinasi jeung reng-renganana utamana Satpo PP di Kabupaten jeung Kota keur ngarojong pancen Bawaslu utamana dina mangsa tenang. Membantu sangat banyak sekali. Mulai kalau kakaknya sampai ke jajaran Kabupaten Kota untuk membantu pekerjaan dari Bawaslu. Pikeun ngawogan pengamanan dina mangsa pemungutan suara, Polda Jawa Barat ngeprikeun 18.725 personel, ari Kodam 3 Siliwangi ngeprikeun 10.325 personel. Budi Hartati, Bandung TV.